Selamat pagi penonton setia channel Agus Santri. Bertemu kembali bersama saya. Pagi ini aku mau ajak kalian lihat pohon jambu Jamaika. Ini adalah pohon jambu Jamaika. Ini lagi lebat. Tadi lagi rasanya udah matang, manis manis manis, genjur genjur. Dan saya akan tamin. Ini jambu Jamaika. Dulu zaman saya masih kecil namanya jambu bol, tapi kecil. Terus sekarang saya sudah besar, lihat jambu ini kok besar, namanya jambu Jamaika. Walah, ternyata dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Jambu Jamaika banyak mudah sekali ditanam, asal tempatnya nggak terlalu panas. Pasti cuma jambu Jamaika itu penyakitnya yaitu ada virus di daun. Itu nggak tahu, rata-rata kebanyakan daunnya pada lebar-lebar. Dari beberapa pohon Jamaika yang saya temui, semua pasti bolong-bolong. Nggak tahu, belum tahu resepnya untuk menghilangi penyakit bolong-bolong itu apa. Pohon jambu Jamaika seperti ini, tambahkan jambu Jamaika lur. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe.